Hi, hi, welcome to Olindo's channel. Thank you for watching, guys. Thank you for support. I want song from Olindo's channel. Kekasih hatiku ada di sini, di dalam sini, di dalam vlogku. Ayo teman, mari saling support, saling mengunjung sesama kita. Yeay, yeay, yeay. Mari dikunjung, guys. Di subscribe, di komen, di share, dan tekan butang loncengnya. Oke, guys, thank you for watching. Kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita buka training. Mana Cemal? Oh. Ada sudah. Aku tunggu-tunggu di pejabat. Aku ada antar ke pesawat. Lain sama bos. Oh iya, Pak. Oh. Jadi kita mulai dari sini ya. Sama pula. Hah? Salah. Oke. Thank you.
hết rồi, không cần. Cái gì vậy? Kita tập tầng tầng gắn gì mất hả? Chúng ta tầng. Ada kan? Kedulan lah sana. Oke kawan-kawan, hari ini kita atur untuk pembarisan ataupun leaning untuk menentukan kedudukan barisan pokok sawit. Nah, jadi kita ada sudah pancang, kita ada tali sudah ini. Ya. Ini pancang digunakan bambu, ya, dipotong-potong, dibelah. Ini juga ada tali. Juga kita ada ini siku, dan juga kita ada ini tumpulan. Masuk buat tempat duduk. Barat betul.
Oke, sini kita duluan lah, sebab ini rata, tiada halangan. Untuk permulaan punya barisan, semua akan berpandukan di sinilah. Jadi kita punya analik itu lorong mekanisasi begini, bayang sesuai kan? Dia akan melintang di jalan, bukan? Dia akan melintang dari jalan. Oke. Jadi kita punya di sinilah baseline. Kita pun di sini baseline. Kalau siap bagus di sini, so kita akan menuju tinggi di depan. Oh. Oke, kita cobalah. Dia ada dua sudut lah baseline. Kita coba dulu lah. Kita mau cari di mana ibu pancang lah, orang-orang yang pertama. Iya. Jadi pasang, kasih keluar tuh pancang dulu lah kan? Iya. Pancang kita bungkur ada ke bawah. Ayah, itu yang saya lupa. Ada di situ. Hah? Kau ada bawa? Ada yang aku punya. Itu yang lupa. Oh. Oh, ada juga, nggak melihat tuh. Mana sih malah? Nggak pasti. Ini aku pergi ke jempat, baru si Ibnun yang anu. Kalau mau kasih ibu pancang, aku sudah pakai yang 6 kaki lah. Yang panjang. Biar panjang sedikit ya. Baru kasih ibu pancang deh. Sebab yang aku tengok dia punya kesesuaian, tapi kalau terlampau pindik ke 4 kaki, yang satu tuh 5 kaki ya. Yang ini 6 kaki. Oh. Yang ini 6 kaki. Iya. Yeah. Aku coba buat yang itu mana kesesuaian. Tapi kalau 4 kaki macam rendah pula. Pendek. Oh. Jadi mau ukur dulu 18 x 1.8. 1.8 meter dari jalan. Dari sana. Tapi parit ini tiada kan? Ini tiada parit. Tapi sama juga, dia akan satu poin anu dari jalan pun sama juga. Parit dengan jalan, dia sama dia punya ukuran. Ya, 1.8 lah dari jalan dari parit. Oke kawan, jadi kita guna ini tether light ataupun ini dipanggil untuk melurus nih ya. Auto level untuk melurus itu barisan baseline. Ini jenama Zeco Topokon. Jadi kita ada tali guys, tali kerbau. Tali kerbau. Dia punya size ini 6 mm, 5 kilo, 5 kilo guys, 6 mm. Ini 5 kilogram. Jadi kita tahu berapa panjang ini.
ya barang pun tertinggal di seret apa itu. Kita dapat lining this line. Anu siapa ini? Dia punya barisan ujung sama ujung sih ya. Ini kita ukur 30 kaki lah. Kita pakai kaki lah. Bilang seluruhnya kasih bagus ya. Kaki lagi bagus kalau di sini. Jadi sudah ada poin-poin. Kalau anu ada poin-poin. Mana kakinya? Mana kaki? Udah bagus simpul, bikin ring dulu ring. Sebelah. Kita pakai ring lah, senang. Sama tanda itu harus. Kalau kita pakai tali rafia itu, samsia bikin. Ya aneh. Kali ya. Kalau tak kasih dua, ring lah. Anu pun bulu itu terkai ini lari macam syaripin masih dua, maksud saya kau ukur dulu satu mau dua dia punya anu supaya depannya lari, maksudnya dia matanya itu kau siano kalau satu saja yang pandai lari-lari itu mau dua kali kau ikat dulu pertama baru kau ambil satu mata lagi baru anu baru dia tidak lari. Inilah bolehlah kalau ujung kan ngambil. Baru 18. Baru 26. Hop. Oke, 30 kaki. Thank you.
urus terus. Ini mandang itu. Kecuali kalau diambil yang tengah, kalau misi tengah dengan tengah balik. Ini. Kecil pula lubangnya. Dari jalan mana jalan ini tuh kah ini ini pun dong itu.
2 meter. Kalau di sini 2 meter, kenapa 2 meter? Dari sini lagi kurang sama lah, langsung sini 2 meter. Sudah ini baru kau lulus kan? Ya. Kedudukannya itu kawan, jadi kita coba pakai ini ya, shadow light untuk melurus pancang guys. Setting dulu dia punya timbang air. Thank you.
dalam buku itu. Dalam buku ini dia bilang jarak antara pokok. Nah, terus ukurlah itu maksud dia 30-30 ya. Jarak antara pokok kira sana itu panjang, kita cari lagi untuk kedua sama ketiga. Sambil tapi yang mau cari sudut tepat itu di sini 7.5. Apa itu? Tidak sampai 30 kaki. Oh, ini yang menanam crop kan. Ini yang kita pakai tadi ini menanam itu kan. Iya, 30-30. Tapi jarak di antara sini dia cuma 70. Kita mesti mau kena cari 70-an. Tapi kita mau cari dulu sudut tepat supaya ini tidak langgar anukan. Iya. Kalau diikut, kita belum anu lagi. Kita cuma pancang untuk kasih lurus dulu. Sama kasih lurus dulu. Itulah kita ambil sudut tepat ya. Kita mesti tahu dari jalan itu yang lurus. Kita belum anu lagi untuk menanam lagi. Yang penting ini lurus, di sana lurus. Bagus ukur 2 meter sana. Ayo 2 meter baru kita kasih lurus sampai sana. Itu lah itu. Ya, ini dulu lah 2 meter. 2 meter dulu. Baru kita kasih lurus. Masih rapat, kata begini-begini rapat. Kalau anda ada lagi di tengah-tengah ini.
kan makin panas nih kawan. Inilah ini kerja kita ini, lining pembarisan. I can't think. I can't.
Aimot terpaksa tundukan. Dipindah itu dipindah-pindah. Sepuluh. Kira baris meter song sampai ujung. Aku minang. Apa deh? Apa? Dua. Apa cinti apa cinta cinta lah. Cina. Terus teman betul. Dorong. Thank you.
Jadi vale teh. Yo, vale wei. Takal. Terus ujung ada dapat dekon. Dapat. Tinggal petunjuk lain ke vale telepon. Lurus. Oke, oke. Ah, imatan positif sudah ini lah. Kawan-kawan, hari ini kita sudah tarik tali untuk landing, juga kita guna ini leveling untuk meluruskan pancang. Nah, lurus sudah di sana. Pakah? Nah, lurus ah. Itu untuk pembarisan pokok landing lah, landing. Jadi alat ini yang kita gunakan, guys. Alat ini, guys. Nah, ini. Kita teropong. Teropong, guys. Nampak cewek gak, guys? Oh, ada cewek mandi. Hahaha. Ada cewek mandi. Hahaha. Ada cewek mandi gak, guys? Bukan nampak panjang, nampak cewek. Hahaha. Aduh, ada kan nampak cewek. Jadi ini dipanggil Topocon AT G6, guys, ya. Ini adalah untuk mengukur leveling, juga boleh digunakan untuk pembarisan, guys. Nah, untuk melihat ini pancang lurus ke tidak, lurus ke, guys. Ya, luruskan. Oke. Okay. Ya, lurus di sana. Jadi ini adalah bambu, guys. Ada dua ukuran, satu ukuran 4 kaki dan satu untuk 6 kaki ibu pancang. Oke, okay, guys. Jadi sangat panas, mau panas sudah nih, guys. Harap-harap boleh selesai lah. Ya, nanti kita guna ini pulang, guys, pakai ATV. Oke, jadi ini activity ini berhampiran dengan bekas gudang tembakau, guys, ada di sana. British, bekas gudang tembakau British. Jadi, guys, ini tempat menarik. Menarik. Tapi makin panas, guys, sengsara. Jadi, terima kasih, guys, karena bersama dengan Alindus, ya, untuk activity hari ini, ya, kita melakukan pembarisan ataupun landing, ya. Jadi mudah-mudahan, guys, activity ini selesai dengan cepat, kita dapat mengambil ini dia punya baseline, ya, ataupun garis dasar, kelurusan dasarnya, lalu kita masuk ke sini, guys, ya, untuk barisan pokok ataupun gawang, antara gawang, ya.
Jadi kita lakukan ini supaya kita dapat melihat untuk jalan mekanisasi dan juga lorong kelapa. Itulah itu guys. Jadi harap semuanya berjalan lancar. Semoga aktivitas ini bermanfaat guys. Jadi kita akan lihat dari masa ke masa. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan butang lonceng sehingga hitam guys. Nah juga jangan lupa sharing sekiranya ini bermanfaat untuk dikongsikan. Oke, terima kasih kawan. Oke, Olindus menghargai kehadiran Anda. Iya, di dalam gimana lagunya itu? Kekasih hatiku ada di sini, di dalam sini, di dalam vlogku. Ayo teman, saling kita support, saling mengunjung bersama kita. Ayo teman-teman, di subscribe, di komen, di share, dan tekan butang lonceng. Bye. Oke guys, jadi kita sudah ambil nih sudut tepat guys, begini dia miring sedikit guys, dia bukan ikut nih jalan ya, bukan ikut nih jalan. Nah kita ambil sudut tepat dari baseline begini, dan itu bukan pokok A guys, pokoknya adalah dia segitiga, pokoknya di antara sinilah dengan ini 30 kaki, jadi sana 30, sana 30, tiga penjuru. Jadi kita lanjutkan guys untuk mendapat sudut 30 kaki kali 30 kaki guys untuk setiap jarak pokok segitiga sama. Oke guys, jadi kita ambil segitiga sama guys, kita gunakan tali yang sudah diukur 30 kali 30. Jadi di sana adalah pancang ketiga 30 kaki dari baseline. Oke, sana adalah pokok sawit guys, pokok sawit, tarik ini tali kuat-kuat, kawan sudah tarik itu, dan sudah pasti dibuka. Itu adalah pokok yang pertama guys, pokok yang pertama. Jadi sehingga lah ini seterusnya lah 30 sampai habis. Oke guys, terima kasih. Kekasih hatiku ada di sini, di dalam sini, di dalam vlogku. Ayo teman, mari saling support, saling mengunjung sesama kita. Yeay, yeay, yeay. Mari dikunjung guys, di subscribe, di komen, di share, dan tekan butang loncengnya. Oke guys, thank you for watching.